Panik. Pembaca berita. Tapi kau ada duit tak? Tak ada. Tidak menyerah kalah dan tidak memutus asa, itu adalah sabar yang sebenar. Puh. Buat kelantan sekor yang macam budak bodoh pun. Ha. Aku rasa tak nak pergi sekolah tengok. Hai, macam-macam lah muka aku ni, Allah. Teruk sangat muka ni, Hizman Huzi. Bila aku nak bercukur ni? Hello, Assalamualaikum. Nama saya Hizman Huzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Kenapa Hiz buat video ni? Sebab Hiz kesian dengan kawan-kawan yang kehilangan kerja. Hari ni Hiz nak perkenalkan kepada anda sebuah lagi pekerjaan yang mustahil korang akan kena buang kerja, sebab benda ni korang yang kerja sendiri, korang jadi bos sendiri, iaitu kerja Hiz seorang content creator. Pekerjaan yang mungkin semua orang pandang rendah, ataupun orang ambil mudah sangat, ataupun orang macam tahu tapi tak ambil pot sangat. Gaji seorang social media influencer boleh pergi sehingga 5 angka. Jadi apa yang Hiz nak sarankan kepada anda adalah untuk menjadi fleksibel. Fleksibel. Tapi pertama sekali, apa yang Hiz nak anda semua buat adalah untuk install TikTok, app TikTok. Ya, TikTok. Aku takkan suruh korang menari dandut atas meja, tidak. Tiba kan? Semua orang tahu menjadi seorang YouTuber itu mempunyai pulangan daripada segi kewangan . Tapi apa yang anda tak tahu juga adalah untuk create a longer form of content memerlukan masa yang banyak dan juga idea yang sangat sarat. Okay, sekarang ni mana entah aku baca, aku lupa kat mana aku baca tu. Sekarang ni ada challenge dekat TikTok yang mana korang boleh take advantage dan menang hadiah yang diberikan oleh TikTok Malaysia. Yang penting lepas korang buat content tersebut, korang kena hashtag TikTok Guru dan juga hashtag Young Creator sebelum 31 hari bulan Ogos. Sebab apa? Itu, inilah masanya untuk kita test kita punya capability sebagai seorang social media creator. Maaf ya, saya tak ada langganan apa-apa . Boleh balik tiba. Hai, hello, assalamualaikum semua. Nama saya Hizman Huzi, selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, hari ni Hiz berada dekat GB dan berada dekat dalam satu hotel. Nama hotel ni Pine Tree Marine, apa ke Syafiq . Pine Tree Marine. Biasalah. Cameraman yang betul-betul cameraman, dia takkan bercakap tau. So, lain dengan Hakim. Nah, yang belakang kamera ni nama dia Syafiq. Okey, tunjuk dulu. Room tour Pine Tree ni. Nampak eh, sejadah terbentang . Tu bukti . Kenapa Hiz berada dekat GB adalah sebab Hiz buat ni, bengkel YouTube. Bersama Hiz nanti besok adalah ada Cardock dengan ada Mat Dan. Lepas tu kita orang punya moderator adalah Radin daripada Era. Dalam video kali ni, sebab ramai yang tanya, Abang Hiz, saya nak jadi YouTuber, Abang Hiz nak jadi YouTuber. Dan disebabkan ada trend yang hebat tau sekarang baru-baru ni, tak silap Hiz . Ada trend yang hebat di mana semua orang nak jadi YouTuber. Oleh sebegini rupa, Hiz nak kurang semua jadi YouTuber, sama-sama berjaya. Okey, jadi dengan itu Hiz akan mulakan dengan satu perkara, iaitu equipment. Seperti mana yang korang tahu, kalau orang tengok kita punya channel, lepas tu tengok iklan kan, seseorang individu itu, dia punya nilai dia tengok iklan kita itu berlainan. Sebagai contoh, dekat mana kau tengok aku punya video ni? Kau student dekat US ke, UK ke, Australia ke, ataupun orang-orang Singapura, orang-orang Brunei yang tengok video-video Hiz kan, dia punya nilai untuk setiap tontonan itu adalah berbeza. Itu lokasi. Yang kedua adalah faktor usia juga. Semakin berusia seseorang itu tengok video-video kita, semakin tinggi dia punya nilai tontonan kepada iklan tersebut. Yang tengok Hiz ramainya, yang follow Hiz ramainya, kalau ikutkan demografi, berusia lebih 20 tahun sehinggalah lewat senja lah . Lewat senja . Yang follow Hiz tu. Dan bila seseorang itu lebih berusia, mereka mempunyai purchasing power yang tinggi . Sebab diorang ada banyak duit kan. Sebab contohnya, macam nak bandingkan aku dengan bapak aku kan, of course lah bapak aku lagi kaya sebab dia lagi tua kan. Oleh yang sebegini rupa, aku pun suka power bapak aku.
klien-klien ataupun sponsor ataupun corporate company yang sebagainya, diorang akan suka untuk bekerjasama dengan kita kalau kita punya demografi tu berusia lebih daripada 20 dan 25 tahun, sebab mereka tahu penonton-penonton macam ni adalah kebanyakannya yang berduit. Kehebatan seseorang content creator itu adalah berdasarkan kehebatan kepada followers dia dan juga subscribers dia. Kalau subscribers dia daripada golongan yang hebat, hebatlah seorang content creator tersebut. Ni Syafiq kena bercakap tau. Okay. Okay, yang korang tengok ni, ni adalah kamera DSLR tak silap Hazel? Bukan DSLR, ni mirrorless. Mirrorless camera ya. Nama muka aku nampak tak? Nampak. Okay, sebab ni channel aku kan? Tiba. So, ini adalah mirrorless camera yang mana atas tu yang korang nampak terjojol tu, yang macam sepertinya lucah tu, itu kita panggil gun mic. Jenama Rode. Pusing sikit? Rode. Oh yelah, betul lah. Kalau kau singgit macam mana nampak? Apa aku ni? Adakah lens ni boleh tukar-tukar? Boleh. Kalau korang ada bajet lebih untuk shoot jadi YouTuber apa semua ni, lens tu bertukar berdasarkan apa? Sebab aku tak pernah ada mirrorless ke DSLR ke macam mana. Untuk beginner bolehlah kita pakai apa ni, fixed lens. Fixed lens beginner, okay. Kalau aku tukar-tukar ni untuk situasi yang macam mana? Mostly kalau yang tukar ni orang nak ambil cinematic shot macam tu lah. Cinematic shot, ya? Yeah? Yes. Kalau korang level-level Syamis Hazli ke benda semua, nak buat drama dekat YouTube ke benda semua, ini penting lah ilmu ni tu korang. Tapi kalau korang jadi YouTuber macam aku, jadi travel-travel apa semua tu, biasa-biasa je lah eh. Ada dua jenis audio yang kita boleh pakai melalui kamera kita, iaitu built-in mic. Okay, built-in mic. Ni ada built-in mic? Ada. Tapi kalau built-in mic, dia korang punya audio akan bersepah, eh. Okey, kita keluar. Ini kalau korang nampak, kenapa dia orang jantan keluar toilet sama-sama ni? Fitnah. Jadi tiba. Yang korang nampak daripada Haze punya asal ke belakang, jangan lari. Jangan lari. Korang nampak kalau dekat vlog-vlog Haze kan, dekat depan Haze ada microphone. Okey, ini dia yang Haze letak dekat depan. Ini namanya Zoom H1. So yang ni kalau kita letak kat sini, dia lebih clear. Dia seperti mana kau dengar suara orang dekat radio. Macam tu bunyi dia. Okey, kalau kau boleh tengok bawah ni, ini nama dia Zoom H6. Ini Syafiq yang bawa H6 handy recorder. Kalau contohnya korang nak ambil source terus kan, macam nak guna macam microphone aku tadi tu, nak terus macam tu, boleh. Korang hanya boleh letak macam ni dan korang letak dia punya span ni supaya bunyi dia tidak pecah-pecah apa semua. Udara membawa bunyi. Oleh sebab mereka rupa kadang-kadang bila kita cakap puh macam tu kan, puh macam tu, span ni mengelakkan bunyi popping. Sebab tu kalau korang tengok macam clip mic apa tu, ada microphone semua tu, kadang-kadang letak span. Itu sebenarnya fungsi dia ya. Ataupun ada cara yang lain, iaitu kalau korang nampak kat sini ada banyak lubang ya. Satu, dua lubang, sini lubang lagi ya. Kadang-kadang orang yang contohnya jadi YouTuber, dia nak buat cover, dia akan beli satu mikrofon yang macam tu. Lepas tu kat hujung dia akan macam bentuk macam besi kat hujung tu kan. Sumbat je kat sini. Betul ya Syafiq? Betul. So itulah dia beberapa audio recorder yang Haze boleh ajar kat korang berdasarkan brand bertajuk Zoom. Bertajuk Zoom eh. Sekarang ni Haze nak tunjuk kat korang satu lagi benda. Ini Haze baru dapat packaging daripada sebuah company international. See my level. Wow, angkuhnya. Tutup tingkap tu, takut kena panah petir. Actually, aku pun tak tahu tau macam mana. Sebab aku baru dapat benda ni. Okay, come kita ada boxing. Sennheiser ni memang brand yang memang terkenal dengan kualiti. Betul kan Syafiq kan? Betul. Memang terkenal dengan kualiti dia. Dia punya harga pun dia terkenal juga sebenarnya. Ini kita ada dua. Satu adalah receiver, satu lagi transmitter. Bila kita bercakap, dia masuk ke transmitter, benda ni hantar kepada receiver. Tak semestinya kita boleh cucuk kat kamera je. Ini Haze belajar. Kita juga boleh cucuk dekat kita punya audio recorder straight dekat sini. Audio dekat situ masih lagi ada, audio dekat sini pun masih lagi ada. As a YouTuber, kita panggil safety audio. Pada pengetahuan anda, Haze buat YouTube channel ni walaupun sekarang ni dah 300,000 lebih subscriber, tapi untuk pengetahuan korang, daripada bulan pertama sampai bulan ke-10 sampailah Haze punya subscriber 150,000, Haze edit, shoot, record semua pakai phone saja. Kualiti video yang anda tengok
pada his pada hari ini adalah disebabkan sokongan anda semua, jadi terima kasih banyak. So lepas ni kita akan test berapa jauh wireless microphone ni boleh pergilah. Nanti kita test kat luar sekejap ya. Klik mic ni kita akan test berapa jauh dia boleh pergi. So Hazel letak dekat audio recorder ni. Kalau dia hilang connection dia, maksudnya dia tak boleh detect lah. Okay, pegang. Nanti agak-agak dah tak ada tu, Syafiq jerit lah ya. Aku rasa sebab tadi kita dah test sikit tau benda ni. So dia macam power gila dia punya pick up. So aku rasa depan ni kalau aku buat video ASMR, bukan saja aku punya bunyi cucak-cucak tu boleh dengar. Kalau contohnya aku makan ayam, roh ayam tu pun boleh dengar juga ya. Dia meronta kena makan macam tu. Ha, gitu. Ini dah ada dalam maksimum dah ni. Masih ada lagi. Ya. Power. Itulah saja unboxing daripada saya. Dah tahu tak apa yang lawak, Syafiq? Aku lupa bawa keluar kunci. Ya, saya. Lagi sikit. Tertinggal. Tertinggal saya. Panik. Kita bergaduh ke? Jauh tau. Fokus di YouTube. Siapa tak kenal kalau Hizman Huzir ataupun Hiz. Assalamualaikum, Hiz. Waalaikumsalam. Okay, dah dapat. Okay, thank you very much. Alright, kalau anda dapat saksikan channel-channel YouTube dia lebih kepada perkongsian ilmu agama, penghijrahan. Kalau anda dapat saksikan bersama dengan Dala Syazwar, bersama dengan Norin semua, mencapai 1.1 juta views. Tepuk tangan untuk Hiz. Tu susah nak dapat tu. Hiz, sebelum ni bekerja dengan media, bekerja dengan Nesho, orang kata di mindset orang luar adalah dah dapat gaji tetap, dah ada gaji bulan. Tetapi mengambil keputusan untuk mengembangkan bakat, berhenti di syarikat media ini untuk membuka YouTube channel sendiri dan full time di situ. Because traditional media is traditional media, new media is new media. Tapi dua-dua kerja saya masih lagi buat. The best thing about doing things on your own platform adalah tak ada siapa nak halang. Saya nak buat content dekat, contohnya dekat syarikat TV kan, for example. Siapa nak dengar cerita kisah penghijrahan saya? Who am I? Nobody cares. Apparently, when I put my video about penghijrahan, about agama, about, you know, laparnya rohani kebanyakan rakyat Malaysia dan sebagainya, ramai orang nak tengok. Kalau TV, kita perlukan proposal, buat budget, lepas tu shoot dan sebagainya. Ini platform social media, aku suka hatilah. And apparently, ramai gila mahukan konten yang macam tu. And I myself tak tahu benda tu. Okay, sejujurnya, menyesal tak ataupun okay dengan decision yang buat sekarang? Okay je. Hidup je. Kalau ceritanya, seorang pembaca berita pernah bekerja bawa Grab kalau tak salah saya. Macam-macam kerja buat. Rakyat Malaysia nampak pekerja seorang pembaca berita ni kerja yang stabil. Betul. Tetapi berhenti, nampak dia marah tu. Baca berita tu nampak gah lah dekat keluar TV. Betul. Nampak gah. Tapi sebenarnya in term of financial, taklah gempak mana pun kat Malaysia ni sebenarnya. This is the ugly truth. Tapi at least kalau orang kampung tanya, kau kerja apa? Pembaca berita. Tapi kau ada duit tak? Tak ada. Macam Hiz cakap nak buat proposal program apa semua, asal ada phone, asal ada line internet, data, boleh buat content, boleh menjana pendapatan. Bagi saya, sebab saya kesian, bukanlah saya, kawan-kawan saya, orang-orang kampung saya, kita tak tahu macam mana nak menjana pendapatan. Belajar tak tinggi. Belajar tak tinggi. Apa yang kita boleh buat? Kita nak kaya. Siapa tak nak kaya? YouTube ada highest chances untuk jadi kaya berbanding orang yang belajar tinggi. Itu terbukti. Sebenarnya seorang content creator mempunyai lebih banyak sumber pendapatan daripada YouTube sahaja. Kita ada dua ataupun tiga. Yang kedua adalah social media review ataupun product placement ataupun key opinion leader. Jika anda ada lebih daripada satu platform, anda boleh gunakan kedua-dua platform ataupun tiga atau empat platform ini untuk membuat review. Anda boleh monetizekan benda tu melalui e-product review dan sebagainya. YouTuber yang memang dah ada subscribers yang tinggi dan juga banyak, untuk mereka mempunyai 5 angka dalam sebulan, bukan setahun, perkara yang normal sebenarnya. Sebab mereka akan gabungkan
monetization daripada YouTube, harga-harga review daripada produk-produk yang popular, dan setengah daripada content creator, mereka juga membuat merchandise-merchandise mereka sendiri. Kebanyakan mereka buat t-shirt untuk dijual kepada orang ramai kan. Itulah tiga sumber utama seorang content creator sehingga mereka boleh mendapat gaji hingga 5 angka dalam masa sebulan. Bercakap pasal rezeki, bercakap pasal pendapatan income, generate income. Yeah. Kalau contoh ada klien, jamu mak dara. Okay, contoh. Okay, bukan Haze. Bukan Haze punya target market pun. Okay. Macam mana? Boleh buat ke, tak boleh buat ke? Atau macam, saya bukan pengguna jamu mak dara. So, macam mana Haze? Saya guna. Tak. Wow, rapat. Okay. Tapi, ada banyak je produk-produk yang saya letak dan letak brand placement dekat saya punya YouTube channel. Tapi, how creative you nak letak dalam you punya video? Caranya macam mana? Self-editing. Meaning, anda harus jadi pengkritik yang terhebat anda sendiri. Kalau kau sendiri pun tak nak tengok video tu, apa yang menyebabkan kau rasa orang lain nak tengok? Be the worst critic for your own product. Tak kisah apa-apa sekalipun. Kepada anda semua, kalau ada soalan, boleh tujukan any kind of question. Soalan kita orang perempuan, masuk satu YouTube orang tak tengok, sedih, dah tak nak YouTube lagi. Pergi lagi motivasi, buat lagi video. Orang tak like, orang tak subscribe, dah masuk grup dekat 20 grup, orang tak nak subscribe. Betul tak jiwa? Betul. Kan? Akak punya, Akak Ros, yes, saya. Channel Akak apa? Channel entahlah, macam-macam channel aku buat dah. Sampai lupa! Buat kelas bahasa Korea macam budak bodoh pun. Aku rasa tak sampai 10 tengok. Akak, apa akak punya YouTube channel tu? Korang letak kat bahagian description ni tengah shoot-shoot ni. Tak, barulah ni ha. Johor intellectual empowerment of intellectual woman position. Okay, sekali lagi. Benda tu orang semua akan alami. Ini seperti macam mana kau buat kerja bisnes lain pun. Betul. Kedai kau. Tak ada tentunya hari tu kau buka kedai makan terus. Melainkan kalau kau boleh panjat pokok, carilah telefon. 5 video 100,000 view. Ada. Maksudnya akan ada orang itu yang tak semena-mena popular. Tetapi kita bukan orang macam itu. Kita memang kena melalui hard work itu untuk berjaya. The question is, do you have what it takes actually to be successful? Sebelum nak habiskan ni, mungkin short and sweet daripada seorang-seorang. You are one video away from being viral. Cool. Nak ingatkan semua supaya jangan pernah putus asa dengan apa yang kita buat. From challenges arrive opportunities. So take those opportunities. Baik. Hiss. Still. Wow. Sabar yang sebenar adalah kau tidak tidak lemah, tidak patah semangat, tidak menyerah. Ini ada disebut dalam Quran surah Ali Imran. Itu sebenarnya sabar yang sebenar. Bukannya sabar macam aku kena zalim, sabar. Tak ada siapa tengok video aku. Sabarlah buat. Tidak menyerah, kalah dan tidak memutus asa, itu adalah sabar yang sebenar. Lakukanlah dalam kehidupan anda, tak kisahlah apa jua sekalipun. Macam mana Abahas dapat hidayah dalam penghijrahan ni lah? Saya, I owe it all to all the stages in my life. Mak saya hantar saya kelas Al-Quran. Kedua adalah saya masuk sekolah asrama penuh yang di mana cikgu saya, ustaz-ustaz saya paksa saya belajar Al-Quran. Solat 5 waktu. Walaupun time tu aku macam aku sembahyang sebab tak ada rotan je. Saya masuk universiti, UIA. Lepas tu saya sambung pembelajaran Al-Quran saya di usia ini, diselangi dan membawa bersama-sama ilmu-ilmu saya daripada saya kecil, sekolah, universiti sampai sekarang. So bila nak start kelas YouTuber, bismillah YouTube? Sebab hari tu saya dah masuk, waktu tiba-tiba PKP kan? So bila nak mula balik? Dulu time tu saya tak aktif dalam kelas-kelas agama pun semua, sekarang ni saya dah aktif. So sekarang ni saya nak lebih fokus kepada dakwah lah kalau boleh. Tapi kalau daripada segi ilmu-ilmu yang saya tahu pasal YouTube, insyaAllah saya akan cuba share lah.